Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id. Al-fa'alul lima yurid. Al-kabirul muta'al. Al-wahidu bila mithal. Al-mausufu bikulli jalali wal kamal. Rangga gitu ya. Sampai mana tadi? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Di kendore ya. Syengoro jawab. Salawat esok kenang corona. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa khataman nabiyyin arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرت المكرم المكرمون para alim ulama para kiai dan kesepuhan wabil khusus Bapak Kiai Haji Suryani sebagai sahibul hajah tentunya beliau ini dari hari Jumat sampai Sabtu sampai saat malam ini belum istirahat. Tapi saking bangganya, senangnya dihadiri oleh para ulama, semoga hajatnya ini hajat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengantinnya diberikan jodoh yang panjang, diluaskan rizkinya, apabila diberikan kenikmatan banyak syukurnya. Diberikan ujian dan cobaan banyak sabarnya. Sehingga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan berbakti kepada ibu bapaknya. Dan berguna bagi agama dan bangsa ila yaumil kiamah. Wabil khusus Qori Internasional yang tidak asing sedunia. Begitu tidak bosan-bosannya sejak tahun 80. Sampai tahun 2001 Bapak Kiai Haji Muammar yang tidak pernah bosan mendengar suaranya. Saya doakan pada hari ini padahal umurnya sudah 68. Dengan saya tua saya. Saya umurnya baru 60, tapi dilihatnya sudah tua. Hui. Tapi Kiai Muammar masih segar kerama, itulah Nur Muhammad. Barang sama yang cinta Al-Quran, yakin umurnya diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kiai Muammar ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kori-kori yang lain yang tadi yang nampak yang nomor 2 itu yang dari Lombok, itu lama enggak ketemu saya. Anaknya baru 3, mati 1. Istrinya 1. Saya doakan mudah-mudahan ditambah istrinya. Semoga ada janda yang muda karena dia pengen di Banten itu. Wakeh.
Saya doakan mudah-mudahan Kiai Abdul Karim punya istri orang Banten. Kiai Karim, amin. Wabil khusus Bapak Haji Jimmy yang begitu entusias sosial tinggi kepada para kiai dan para ulama, terutama cinta pada kori-kori semuanya seprovinsi Banten sampai seinternasional. Beliau ini cinta kepada Al-Quran. Semoga beliau ini seberat apapun penyakitnya, sesusah apapun cari rezekinya, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak serta Ibu, khususnya kepada wartawan baik dari Indosiar maupun dari RCTV, semoga insya Allah besok Bapak semuanya lihat di SCTV, pasti Haji Romli tidak ada. Besok ada kan wartawan ya? Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu. Ceramahnya duduk apa berdiri? Berdiri apa duduk? Jelas? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dibisiki oleh Kiai Muammar, ngomongnya jangan panjang-panjang. Betul. Bu, mau yang panjang mau yang pendek? Ini ngomong kepada ibu sampai. Ibu-ibu, mau yang panjang mau yang pendek? Jangan terlalu panjang, karena sudah jam 11. Kalau emang kurang puas, saya alhamdulillah, saya terima kasih kepada Kiai Suryani. Saya udah 3 kali ke lapangan ini. Kalau tidak salah, udah 3 kali. Betul kan? Pertama kali dengan Kiai Muammar, jam 2:30. Betul kan? Sampai 2:30. Tapi jamaahnya masyarakat Cipinang niki, penginjangan, uangnya ahli ibadah, uang jam 2:30 masih gelem ngaji, uangnya kasep-kasep, do megar, sing wadon ayu-ayu, gelem ibadah nih Allah, lah kecerita jam 2:30 di lapangan kumpul kita zikir kepada Allah. Tapi di kampung ini, makanya insya Allah saya doakan kampung ini insya Allah seberat apapun penyakit corona ning kene Melaka. Wong ahli ibadah sing kene kumas ngur salat. Jelas? Mane sipeng niki jare wong Serang mah kulane boten dawuh-dawuh. Mbok kan kurang bae ngundang bae ke Muharram. Ya boten. Terus bahasane bahasa apa gitu, Lur? Bahasa Banten. Duka aya nu teu ngertos bahasa Sunda. Jadi bahasa Banten ya. Wong bahasa Banten iki 20 tahun maning ilang dulur. Wong oaleman baca saiki mah. Letter B bae. Bok iya wong soge mah pantes. Mobile artis. Camry iki mah ora duwe ngomong wis Romli ya apa? Ku saya sebelum ngomong akan meneruskan masalah tentang peristiwa nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah adalah peristiwa yang bersejarah. Sejak Nabi Adam sampai wong Serang yang tidak pernah dilarang oleh Allah. Apalagi ngelarang kiai. Kalau kiai dilarang nikah, berhenti saya jadi kiai. Nganggur perabotan. Itu juga banyak janda yang nganggur daripada yang tidak janda. Di kampung saya aja kiai, di kampung saya ada 64 rangde daftar tah. Daftar telu wong siji durung tetelu.
Jelas? Nabi Adam saja, seorang nabi, ingin punya istri. Istrinya itu namanya Siti Hawa. Cuma tujuan Nabi Adam nikah dengan seorang istri itu tujuannya hanya satu. Ibadah yang paling nikmat saudara di dunia ini adalah nikah. Sejak Nabi Adam sampai wong serang, ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ini hajat Kiai Suryani enggak cukup 100 juta ini. Lebih lah, wong tendan masya Allah, kula mboten kebayar iki. Daging 200 kilo. Ayam 200 seket. Pelaminan kulur cukup 100 juta dulur. Kiai dorong. Mau MC besik-besik njuk bagi roro. Katanya tenang, tenang. Banyak ngedengar MC saya senang karena MC-nya bagus, tertib, fasih, tegas. Mengko tak undang ya. Pire lak diundang. Rangde judet ta. Tak waraan rabi ning. Sampai mana tadi? Apa nih rangde maning gini? Jelas? Jelas bu jelas. Jadi ibadah sejak Nabi Adam sampai wong sekarang, ibadah yang paling nikmat adalah nikah, walaupun jutaan biayanya. Ini kalau kita pikirkan saudara, hajat ini udah tenaga, harta sing pegel wong tuane, sing pegel ibune, tapi sing nikmat wong roroan. Asak usak, asak usak. Orang mikir wong tua gegelatin ngejungkel ngawalik. Dia gimana saku sak wong roro. Dia ngajati orang le utang. Wong kiai mete kedewek pun orang mau modal kiai. Long kori mau bagus bagus kau bayar dia kemu. Mau kita makin. Kiai Suryani ni kan kiai. Lah iya, masya Allah dulu bangkali orang pantas anak durakan wong tua. Gegelatin emang ngejungkel ngawalik awan bengi kaudaran kanginan jutaan saya kiki dari kemasa kusak saya kues jabatan siapa yang tidak nikmat jadi pengantin baru wong apalagi ngelihat wajahnya wong anginnya saja dari knalpot itu indah jam turu bengi bekas jodok nih pelaminan metu angin nih siut jadi rabi nih entutnya ada indah pengantin baru ngebatan saking demen barang danak roro ngentut dengar pelakti dupa emang saya melaka mata nih samsiah nah iya masih dia lagi masih jadi ibadah yang paling penting adalah walaupun jutaan yang tidak pernah dipikirkan kenapa? Mencari kenikmatan sekejap mata salat pahit dulur tidak pernah punya modal salat yang penting tutup aurat beres tapi hari ini saja ada yang belum sholat aywake ana wong lagi dodok bawa wartawan kita ini bukan nuduh Samsudin saya kiai itu tidak pernah nyinggung mengingatkan untuk mengimbangi antara nikah dengan sholat nikah itu nggak cukup jutaan ratusan juta tapi sholat yang tidak punya modal malah yang duduk ini ada yang belum sholat saya tidak menuduh yang tidak sholat cuma ngingatin doang samlawi
pantas kata Allah malam ini diingatkan. Kata Allah begini. Nih kata Allah nih, Samsia. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Demen. Benar. Ngacung. Ya ayyuhan nas. Amplop piruruk ya Suryani. Kita mau perlu amplop isi negara mbok gembleng wong pernah kulit katuri ning Bali Raju dulur amplop dua bareng isi KTP je ayo kita jamin. Ya Allah sumur dumelak ya Suryani abah keliling jagat sampai kemendak amplop isi KTP mending KTP ini urip mati. Kula nangis inggri ya Allah ya Rabb sampai batas inilah Allah nguji kepada kita. Ikhlas enggak kamu? Mangane akeh kiai sing berkah kenur ikhlas. Mangane ngundang kiai ngati-ati zaman segi dolor. Dudu kiai dadi kiai. Ceramah ning dia anaknya mah bodoh kabeh. Iyalah. Anak merdok nakal kabeh nyerame uang. Budhe pondok pesantren mboro ning omahe. Berarti masih jelas. Kurang apa nih Serang kiai? Mangane kiai ini urda umure pada mati kabeh nom-nom kiai sing tukang ceramah kena gelati duit. Aik sapukun. Kan kita lagi ngomong ke Samlawi. Yo. Dari Jakarta ada kiai sami sepuh tidak ada. Uang anak tarif aja. Ini orang DP 5 juta orang teke. Orang teke. Sing teke wakili. Haji Romnya apa yang menunggu DP di bedoang nurut saudara. Karena saya ngundang kiai Suryani wedi kita ini. Bawa kewalat nih kiai mah. Jadi orang jamplah juga senang kita dulu. Asal disangoni baik. Iya. Jarang kiai punten dulu sedanten ki kena wis ora tangkap uang lah. Iya soalnya wis tadi keluarga dia pemain ngomong pikir-pikir arep serik-serik ngono lah. Wis tolong balen masih ya berarti dudu wong. Punten dulu sedanten ya sing du ya Allah namun banget manjane pitik ini dulu muka bunan. Niriki ki sing tenda niki. Tapi ikhlas ya. Yo mokan balik-balik wis sobo ngedumel. Ngedumel batan panjang esok bukan barang sobo-sobo pileg jadi abis ngedumel uang hadir pengajian dia pileg longitannya bun melang salah dewek akhirnya oleh ganjar ngedumel ke sobo tapi menawi selamat insya Allah selamat insya Allah orang pileg insya Allah orang lagi ini Allah yang betul ya terus menawi selamat tapi sing ikhlas dulu ya sampai ini kita kau jarang punten dulur kula sing ahli-ahli kori jarang tukang ceramah itu sing suarane enak ae katuran pengalaman wong Serang nana tukang wong kiai dirijen MZ tebe sejuta umat ngomong paling hebat suarane kaya Haji Romli
Itu guru saya itu. Pernah tak Kiai Jurnia dalam ceramah di lagu wong duduk kori kun. Mas sing komplit, jamlawi sing komplit, ceramah mas sing komplit. I promise, sudah jelas sih. Iki malah lagi dongeng, dulur. Orang di promosi-promosi gawes, wah keh nama jero, wong iki sepanduk iki. Iki lagi zaman 6 gitu lur. Masane kaset dunia. We ora bisa WA. Langsung meneng wonge. Bar bel kecekap, wis hubungi Kiai Jimmy. Ki Suryani ta, jeparki ning Cilegon. Wale enggak ongkos 2000 perak. Mbok pengen ora ongkos mah nganggo mobil golokar. Golkar atau Golkar? Golkar? Iya. Nyater, bang nyater, Golkar. Mungkin tegane kulis yang ngongkosi. Abdi undang, tuan tegane kulis tak ongkosi. Lalu menurut kita kesok jajah tak ongkosi. Kiai mur pelit, sim pelit maki sing dodok. Jelas apa jelas? Kan ini kumah foto ini masih ada jenggot, kumah. Wong pengen kula cara mentaren Roma Irama. Iya, emang mirip ya. Wis gak jenggot wis laku. Cewati rabi. Nyangkut-nyangkut biji ge. Sapa wong sing sing diben jenggot tak rabeni. Jelas? Iya. Hai manusia, kata Allah, sing paling hebat adalah dimuliakan di dunia ini adalah seorang manusia. Karena makhluk di kolong bumi sejak Nabi Adam sampai hari ini, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Tidak seperti makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi Allah bikin makhluk yang paling mulia adalah manusia. Tidak ada yang sempurna makhluk kecuali manusia. Makanya dipanggil-panggil oleh Allah, hai manusia. Paling disayang manusia, saudara. Tapi saiki tak takoni ngaku manusia batan kula iki. Kula sing hadir iki ngaku manusia batan. Ngaku manusia batan dolor. Benar ngaku manusia. Manusia kundi. Punten endi manusia ku dolor. Kalau ngaku manusia itu gampang, tapi diakui manusia oleh Allah belum tentu. Banyak ngaku manusia tapi tingkah lakunya bukan kayak manusia. Pantes nanti bertanggung jawaban nanti di alam mahsyar, banyak masyarakat di alam mahsyar badannya manusia, mukanya dan palanya kepala monyet dan babi. Kalau kambing makan rumput wajar, enggak punya akal. Emang sudah kodratnya makan rumput. Tapi kalau manusia, jenis manusia, tingkah lakunya bukan manusia, kadang-kadang makannya semen, minumnya solar. Ai kolektor. Awas jangan enak-enak pertanggungjawaban di dunia, semuanya lengkap, muka manusia, badan manusia, tapi jajal kalau tingkah lakunya ngaku manusia. Enggak diakui manusia oleh Allah, nanti dalam dihakan-hakan oleh Allah badannya manusia, bermacam-macam mukanya binatang-binatang yang ada di dunia. Bingung malaikat ngegiringi badannya manusia, ndasnya monyet, ndasnya wedus, ndasnya babi. Kenapa waktu dunianya makannya silakan, mau haram mau halal, yang penting saya makan.
Iya wong deleng doang ki. Jam-jam kita. Sing tuku ka kita. Terus saya kini terus. Sampai jam pira? Jam 4. Katuran dulu dodok kabeh sampai jam 4 kula jam 11 arep balik. Jelas dulur? Kalau ngaku gampang, itu mobil saya, istri-istri saya, ini harta saya. Ngaku gampang, tidak ada yang larang, tapi diakui oleh Allah belum tentu. Jelas. Mana manusia itu? Ubudullah rabbakumulladzi khalaqakum. Yang nyaman emosi adalah ibadah kepada Allah. Itulah manusia. Berarti kalau jenis manusia waktu di dunia enggak mau sujud kepada Allah, akan jadi monyet di akhirat. Enak-enak ning dunia makan, ngopi, ngerokok, mikir akibat pertanggungjawaban. Untung dulu masih ada kiai, kaya apalah ke kiai. Kurang ada kiai bekabe bener nakal aja. Dinasihatin ke dunia manohon, kemudian kiai sengit. Weh, jadi nyenggung kita kan. Kiai mau nyenggung dulu, nyengetakan dah bener. Masih ya manusia ada salat. Wedosku salat betul. Kambing salat enggak? Berarti kalau ada jenis manusia enggak salat itu, nyengaku pun. Sebulan lagi akan ibadah kurban. Yang paling mahal karbo dan sapi, yang bikin mahal apanya? Yang bikin mahal itu apanya, Bu? Kira-kira kalau bikin beli sapi kurus, mahal enggak harganya? Kalau yang gemuk, apa sebabnya kurus dengan gemuk mahal yang gemuk? Dagingnya pake, makanya bikin mahal. Kalau burung perkutut kecil, yang bikin mahal apanya? Non? Suaranya seperti Kiai Muammar, yang mahal apanya? Bukan Qurannya. Ora jelas gitu. Kiai Muammar sejak kecil sampai sekarang ini sudah umur 68, yang mahal itu suaranya apa Qurannya? Ora jelas gitu. Sekarang kita kias burung perkutut, saudara. Burung perkutut gede tak cilik. Krimnya bisa mahal. Yang mahal apanya? Suaranya. Ikandang ikunku. Yang mahal? Suaranya. Sekarang perkutut itu burung itu saya pegang. Saya pencet, saya pijit, mati. Yang mahal apanya? Burung perkutut yang mahal itu 150 juta, kecil dengan kambing, gede kambing, tapi mahal, yang katanya mahal suaranya. Sekarang kita pegang untuk burung perkutut, saya cekek, mati, yang mahal apanya? Yang mahal apanya? Woro-woro, ya Allah sudah tahun ngaji, yang mahal adalah nyawanya. Ya aku lagi cakurakin gini. Terus barang berkelingan barangnya ya. Sekarang kita ngomong saudara kita yang paling khusus di tengah-tengah lapangan ini. Berarti nyawa itu mahal. Jelas? Enggak bakal bisa berdiri kumpul tempat Kiai Suryani kalau tidak punya nyawa. Banyak saudara kita sekarang ini, mobilnya nongkrong di depannya, anaknya kumpul harta jutaan uang, sekarang sudah masuk kamar ICU yang tidak punya nyawa. Apa itu tidak mahal harganya? Malam ini alhamdulillah wasilah Kiai kita sambil berkumpul, karena nyawa itu mahal, haknya bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu. Tidak punya harga itu. Ngambilnya enggak bilang-bilang. Siapa tahu saya pulang ini mati.
Sekarang banyak di Cilegon mati enggak kering maning. Hati-hati dulur. Duduk. Ning Serang malah ke corona. Ning Cilegon kalake. Bebas. Kula ceramah ning Cikandek kabeh nggo masker. Urus itu ceramah kula. Kalau dibuka semua maskernya saya ceramah. Dibuka kabeh nurut ning kiai mah. Ana kaposek, kaposek buka. Dibuka, malah sing kena, sing masker kun sing kena. Kena yakin masih ada. Tapi kalau sudah yakin tidak ada, bebas kita hidup. Haji Romi, kecuali naik motor, naik mobil, kemana? Pakai masker, kita tak takut debu. Kalau ngaji, mah dijamin oleh Allah. Ada enggak diserang? Wong ngaji mati. Lagi ngaji mati, betul-betul dulu. Lah keceritaan, sejak Nabi Adam sampai wong serang, wong ngaji malah kesing mati. Udah bakal mati-mati wong ngaji mah. Lah kita ini ngomongi salah lah. Orang jelas dulur kita gini. Ari wong sholat mawanten sing padem dulur. Lagi sujud kinasuha mati. Duruku te lagi ruku mati. Tapi lagi ngaji udah bakalan sing mati. Udah dijamin oleh Allah. Mana pengen orang mati-mati ajar-ajar ngaji. Lah saya kira nanti orang mati lagi ngaji. Ini rumah sakit akeh sing mati. Wong ora ngaji. Jelas, mane lamun pengen dawuh umure, aja tinggal ngaji insyaallah disehatakan penyakit sing Allah Subhanahu wa taala. Jelas dulu jelas. Wis berapa menit Pak Jijimi? Berapa menit? Baru 15 menit bener nih. Wis setengah jam ah. Berarti memang menit mana ya? Soalnya wonten Kiai Muammar. Ndang koning rong anena, ya MC ya. Kiai Muammar kan jauh, area jeromnya paling 20 menit. Bari Kiai Muammar kena ado nggawe widadari ini maning kronya. 30 sios. Berarti 10 menit maning. Sampai mana tadi? Kata Allah ayuhan nas manusia uning manusia dulur manusia kun dulur kuna sedang singhajar hurufnya ada telu ada tiga manusia hurufnya tiga yang pertama mem kata anak sekarang mah dulu ngejah mem sekarang mah gak tahu mem anak sekarang mah wong jadinya doang abata jadi gak tahu huruf wong santri saya gak tahu huruf cuma baca mah baca tapi gak tahu huruf orang diajakan kan bagaimana diajak mem jabar ma bengen kuleku mem jabar ma mata re jabar ro mata niro jadi ustaz timo kotor mending ngaji ki dia aja ya mem jabar ma nurut pening kiai mu di mem jabar ma nun jabar ma mata Reja barok mata niro mata ustad balik wong karo lampu bengen mah lampu totok sampai cungur karo angus kabeh lampu totok tapi wangi berkah sedanten dulu ya dulur manusia kuru pe telu ingetaken ki ini mau ngaji ning pesantren ki tolong tanur ke pendak gitu lur mem non sin mem adalah kata guru saya ditafsiri manusia itu tamak mak lah kecukupi orang bakal cukup sampai mati manusia orang bakal cukup rakus tamak alias serakah duit rabi siji pengen bener di orang ngacung siji tak gawin kampung kulo wakeh ane sebitak papat sampai mungganing langit kayak Fir'aun karo Korun sampai dilek bumi, dilek laut enggak ada batasnya dunia itu serah manusia, tidak pernah ada cukupnya manusia rasa kurang manusia tenggelam gentayangan, enggak pernah tenang kenapa? Tidak merasa cukup yang kedua, nun nun itu nafsu manusia kalau punya nafsu lebih dari binatang waktu sholat, enggak sholat waktu ngaji, enggak ngaji waktu sholat, tidak terus sampai bundas batuknya nafsu kita diumbar akhirnya nanti barang tua kaya raya lagi miskin rajin ibadah enggak pernah kena penyakit barang soge stroke
jenengan miskin tenang tah soge setruk. Setruk bahaya tuh. Merak. Anje baju. Pengen apa lagi miskin, waduh, alim pangapura, sopan santun. Barang diangkat derajat, akeh duitnya derajat tinggi, sombong. Barang makan barang haram, setruk. Sing setruk lambe yang didudukin nih. Kegawuk ini ke setruk mana? Kegawuk sing lambe. Apik maning bertanggung jawab di alam kubur ning dunia wis ora bertanggung jawab. Mama. Jelas? Yang ketiga adanya sin. Sin itu serakah manusia. Serakah dengan anak, serakah dengan istri, yang pasti serakah dengan istri. Pengantin baru norok dari pagi sampai sore sampai siang enggak pernah ribut. Nih yang suka ribut. Ki pengantin lawak. Wong wadon sing ngatur wong lanang. Wantenan. Secantik apapun perempuan, baunya kawidadari, tetap walaupun bundas cintanya bagat ibadah kepada Allah, tetap surganya di telapak kaki suami. Banyak perempuan enggak bisa jadi saksi. Ini wong lanang aja ngatur wong lanang. Apik maning subuh-subuh nyedokan kopi, nong kopi ku, kopi yang ngejek ku wong iku. Pantes ning neraka sing wake wong wadon sing ngatur laki kun. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ku pemimpin, wong wadon sing dipimpin, nurut ning laki mak ajur mendelik-mendelik. Bohong maning rabi ku. Wong wadon dibohong ning laki, nong jepeje swingikan mas entek. Gali mama sini dompet. Malah ana wong wadon kaya Suryani duit-duit ora-ora laki. Lah ana wong lagi dodok saiki. Sapa-sapa wong wadon duit-duit ora-ora laki kesok mati ora bakal dibuka lawang swarga. Kesok mulai nekaken kabeh bisi sini laki. Iki mana lagi laki rujut meneng nyimpen dewek ngejokon dewek laki ini ngejokot kelambi ini lemari tinggeng-inggeng kusing gemuyuk ku iya ku tinggeng-inggeng kaya beji jokot kaya beji jokot barang hilang laki sing ditoting ngejokot duit ya ngejokot duit ya lama megap-megap ya waro rumah sih si randokan ingin laki 100 ewe waduh tetangga kabe kerung laki cuma maling dongeng dong wisti masya Allah wes kesok wong wadon duwe duit nekan laki kali wong lanang cuman wong lanang aja pelit nih rabi wong nih rabi pelit duit kabe dibagi-bagi nih sarung kakek ada duitnya ning kopca ada duit tidak ada laki mata ini menteleng barang mangan yang warteg merendeng ning wong wadon dari mana ning dari mana aja biar saya yang bayar ki wong iki kinte urik mas santri gini. Jadi besok ibu serahkan kabeh duit buat besok mati berpanjang suarga soboh-soboh wong wadon maku kena suarga ning laki mangke jari Imam Jawahir barang siapa seorang istri yang cantik satu hari enggak megang suami itu enggak dibuka pintu surga kerungu apa tuh siapa-siapa wong wadon bu sedini orangnya ke laki rong balen iku ora bakal dibuka lawang suarga nih ilok nyekel pirang balen ning laki ayo rekae itu. Iki mau wong wadon ning laki lek nyekel boten. Ai nyekel apa nih? Sok megang apanya?
Winning duit maning baik temen. Bu, jam 4 ibu sudah bangun. Ini namanya istri solihah. Sudah bangun, syukur-syukur ketemu tahajud. Langsung baca Quran, kata Kiai Mu'ammar itu ya, baca Quran. Karena begini, kata Nabi begini. Nawiru buyutakum bin salatil lail bitilawatil Quran bengong bitilawatil Quran. Siapa-siapa yang nyebut Allah rezekinya seret. Bitilawatil Quran. Nawwiru buyutakum, sinarilah rumahmu, terangilah rumahmu. Bissalatil lail, di malam hari kita tahajud kepada Allah. Bitilawatil Quran, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang punya rumah sebagus apapun itu rumah, kalau penghuninya tidak pada baca Al-Quran 24 jam, rumah itu rumah neraka. Setan yang banyak enggak pernah tenang karena rumahnya tidak pernah didengarkan Al-Quran. Banyak orang yang kaya, banyak, tapi hidupnya kena rumahnya yang banyak iblis dan setan, tidak pernah dibacakan Al-Quran, malah dianggap kuburan. Tapi sebaliknya, ibu bapak punya rumah sederhana, tidak pernah dimuliakan tetangga, tapi 24 jam sekata keluarga atau bapak dan ibu baca Quran, rumahnya bocor adem. Nah, kita ini ngomongnya salah tah. Itu orang jelas baca gigi. Jelas. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah orang tua saya menikahkan anak, nawiru buyutakum bisolatil lail wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah dengan salat malam dan bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Yakin diberikan rahmat dunia dan akhirat. Insyaallah kalau umurku panjang bertemu lagi di gelombang yang sama. Kalau umpamanya bapak mengundang saya, mau mesak nomor telepon, siap-siap HP-nya Samsia. 082 159 36 4049. Satu, yang dua soalnya banyak. Wiling wayu-wayu ki mengki. 081 58 ayat 283 763 100. Diulang. 081 283 763 100. Kalau ngebel saya pagi jam 9, sore jam 5. Kalau zuhur lagi gilir, berarti ganggu. Lagi gilir. Gilirnya di dunia wawadot. Ning majlis taklim murid cerita ganggu. Haji Romi istrinya satu, anaknya 6. Baru. Tapi kalau ada janda yang mau, saya siap. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada Kiai Suryani. Mungkin ingin waktu yang panjang, cuma bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, terutama untuk pengantin, mari besok kita bersama-sama. Kalau emang ngaku manusia, o'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga nawiru buluyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Kalau kita ingin sakinah mawaddah warahmah, sinarilah rumahmu dengan salat malam, dan jangan sampai ketinggal membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah rahmat dunia dan rahmat akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, jangan membayangkan kopi yang kita minum, jangan bayangkan snack kita. Tolong pulang ke rumah masing-masing,
Bayangkan wajahnya Haji Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.